老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cutungan perjalanan dari Mang Oyan? Kuyulah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut, tetapi sebelum kancut, Mimin mau ngucapin terima kasih buat nama-nama berikut ini. Di sana ada Komplang, seseorang, hamba Allah, seseorang, Oyan Sayang Cailin, Ave Production Official, dan Aan Penerus Oyan. Terima kasih buat kalian atas dukungannya. Kuilah, gak usah pakai lama-lama lagi. Kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menekan Zuji menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa. Langkah ketujuh yang sangat kuat dengan energi yang agung benar-benar dilesatkan menghantam Zuji. Zuji pada saat ini melesatkan banyak klon untuk menghancurkan diri dan berhadapan dengan langkah ketujuh milik Xiaoyan. Setidaknya pada saat ini Zuji telah menghabiskan 20 klon, tetapi langkah ketujuh Xiaoyan masih belum bergetar. Zuji juga pada saat ini menggertakkan giginya karena Zuji pada saat ini semakin membungkuk. Zuji benar-benar di bawah tekanan yang sangat kuat dan sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya. Melihat Zuji yang perlahan-lahan membungkuk di kejauhan, detak jantung Xiaoyan pada saat ini mulai bertambah cepat. Jantung iblis yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Raja Iblis Tianhe juga pada saat ini berdebar menjadi semakin cepat. Energi iblis pada saat ini juga mengembun ke arah Xiaoyan dari segala arah. Tempat ini merupakan medan pertempuran. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah mokat dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, ruang ini berisi keinginan yang tersisa dari orang-orang di dalam pertempuran. Keinginan ini juga bisa diubah menjadi energi iblis dan diserap oleh jantung iblis. Semangat juang di jantung Xiaoyan juga pada akhirnya semakin kuat dan mata Xiaoyan kembali tertuju pada Zuji. Kekuatan keabadian di Void God Armor telah habis dan kristal merah di dada Xiaoyan meledak dengan cahaya lagi. Dewa Taixu pada saat ini mengisi kembali kekuatan keabadian di Void God Armor milik Xiaoyan. Energi iblis juga tidak hanya membawa semangat juang yang kuat pada Xiaoyan, tetapi vitalitas yang agung dan kekuatan yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Tubuh layu Xiaoyan pada saat ini segera terlihat kembali ke posisi sebelumnya dan Xiaoyan benar-benar kembali berada di puncak. Xiaoyan terkejut dengan pemulihan yang tiba-tiba karena Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa jantung iblis memiliki kemampuan yang begitu kuat seperti ini. Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mengulurkan tangannya dan nyala api yang agung melonjak dan meledak. Api tiga warna pada saat ini mulai terjalin di telapak tangan Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame yang memsepona pada saat ini mengembun dan Xiaoyan segera menjentikan jarinya. Teratai api ini berisi tiga warna yang berputar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian teratai api naik hingga ratusan meter sebelum akhirnya menciptakan badai. Wajah Zuji juga pucat melihat hal ini karena Zuji benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan belum mencapai batasnya. Zuji tanpa sadar bergumam mengapa orang ini masih memiliki kekuatan. Zuji tertegun, tetapi pada saat ini Zuji tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekuatan klonnya. Lebih dari belasan klon pada saat ini berubah menjadi lesatan pelangi dan menukik ke arah Angry Buddha Lotus Flame. Teratai api juga pada saat ini membentuk gelombang api yang besar menutupi segala sesuatu di sekitar. Teratai api dipenuhi dengan kekuatan penghancur dan segera meledakkan kekuatan yang dahsyat ke segala arah. Mata semua orang juga pada saat ini tertarik dengan teratai api dan langkah ketujuh yang masih belum dihancurkan. Hanya mata Jian Xiangyang yang pada saat ini tertuju pada Xiaoyan dan tidak bisa berkedip. Jian Xiang yang bergumam betapa agungnya energi yang terkandung dalam tubuh pria ini.
Serangan yang begitu kuat sebelumnya tampak hanyalah sebuah tipuan, dan pada saat ini ia kembali mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame. Jian Xiang yang pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah. Ia benar-benar kagum karena Xiao Yan tampaknya benar-benar tidak memiliki batas energi. Sementara itu di pusat benturan, area yang ditutupi oleh teratai api telah memasuki tempat di mana Zuchi berada. Setelah Zuchi mengirim sekitar 30 klon dogat, pada akhirnya langkah ketujuh Xiao Yan menunjukkan adanya tanda-tanda gemetar. Tetapi meskipun begitu, langkah ketujuh ini masih belum bisa terselesaikan. Bersamaan dengan hal tersebut, teratai api juga pada saat ini menyerang Zuchi dari arah yang berbeda. Zuchi berada di akhir kekuatan, tetapi Xiao Yan tampaknya masih berada di puncaknya. Zuchi pada saat ini menggertakkan gigi melihat situasi yang ia alami. Di kejauhan pada saat ini teratai api Xiao Yan tidak hanya meledak sekali tetapi berkali-kali. Satu demi satu teratai api juga dibentuk oleh Xiao Yan. Belasan klon Zuchi juga pada saat ini melesat untuk melakukan penghancuran diri demi bisa menghantam teratai api milik Xiao Yan. Dalam waktu singkat, ratusan klon yang dimiliki oleh Zuchi telah dimusnahkan dan hanya tersisa setengahnya. Pada saat ini ada 5 sosok yang mengelilingi Zuchi, dan kelima sosok ini merupakan klon Zuchi dengan kekuatan keabadian. Meskipun Zuchi telah menghancurkan belasan klonnya sendiri, tetapi orang-orang ini merupakan orang-orang yang berada di tingkat dogat. Dengan begitu maka Zuchi tidak terlalu tertekan, dan Zuchi pada saat ini masih terus-menerus mengendalikan klon dogat miliknya. Zuchi juga pada saat ini menatap ke arah langit di mana langkah ketujuh Xiao Yan masih terus menderu. Zuchi tidak memiliki pilihan lain selain memerintahkan satu klon keabadiannya untuk melesat. Salah satu klon keabadian milik Zuchi pada saat ini segera merubah menjadi kilatan pelangi dan meledakkan diri di hadapan langkah ketujuh Xiao Yan. Benturan keras pada saat ini seketika terjadi, dan suara keras juga menyebar dari jejak kaki milik Xiao Yan. Kekuatan penghancuran diri yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh langkah ketujuh milik Xiao Yan. Penghancuran diri lebih dari 30 klon dogat ditambah dengan klon keabadian. Pada akhirnya hal ini benar-benar mengguncang langkah ketujuh milik Xiao Yan. Kekuatan penghancuran diri yang kuat ini juga benar-benar menghancurkan langkah ketujuh yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Meskipun langkah ketujuh Xiao Yan gagal menekan Zuchi sepenuhnya, hal ini juga pada akhirnya membuat Zuchi harus membayar mahal. Penghancuran diri dari klon keabadian ini membawa reaksi yang lebih kuat pada jiwa Zuchi. Jiwanya pada saat ini terluka, dan kesadaran Zuchi juga pada saat ini sedikit kabur. Setelah langkah ketujuh Xiao Yan dimusnahkan, Angry Buddha Lotus Flame juga pada saat ini membombardir Zuchi satu demi satu. Xiao Yan tentu saja tidak akan memberi Zuchi kesempatan untuk bernafas. Zuchi juga pada saat ini menggertakkan gigi, dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Zuchi adalah dengan penghancuran diri klon miliknya. Meskipun dengan melakukan hal tersebut akan mengancam jiwa Zuchi, tetapi Zuchi pada saat ini benar-benar tidak lagi memiliki metode lain. Zuchi pun menggertakkan giginya, dan ada tekad pada saat ini terpancar di mata Zuchi. Sesaat kemudian, 4 klon pada akhirnya segera keluar diikuti dengan banyak klon dogat miliknya. Begitu mereka mendekati teratai api yang hendak meledak, para klon dogat pada saat ini melesat terlebih dahulu. Begitu mereka mendekat, mereka segera melakukan penghancuran diri gila-gilaan. Saat sejumlah sosok melakukan penghancuran diri ini, mata Zuchi juga pada saat ini seketika mengembara. Ekspresi kegilaan di matanya menjadi semakin intens. Selanjutnya, belasan sosok bergerak di antara gelombang api, termasuk dengan 4 klon keabadian. Semuanya pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Belasan sosok ini juga tentu saja tidak lepas dari kekuatan spiritual keadaan di milik Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, menyadari bahwa pada saat ini klon-klon tersebut benar-benar langsung tertuju kepada Xiao Yan. Tujuan Zuchi ini sangat jelas karena ia bermaksud menghabisi Xiao Yan dengan kekuatan penghancuran diri.
penghancuran diri dari 4 makhluk keabadian dan penghancuran diri lebih dari belasan sosok dogat benar-benar akan menjadi begitu kuat? Bahkan dengan hal tersebut, seorang yang berada di langkah ke-8 keabadian sepertinya akan sulit untuk bisa bertahan. Xiao Yan pada akhirnya mulai melesat mundur, berusaha menjauhkan diri sejauh mungkin. Bersamaan dengan Xiao Yan yang mundur, lengan Xiao Yan juga pada saat ini tidak berhenti dan masih dengan cepat menyatukan Angry Buddha Lotus Flame. Sayap Dewa Bela Diri di punggung Xiao Yan juga mengepak, dan bersamaan dengan pelarian ini, Xiao Yan pada saat ini juga mengatur metode lain di jalur pelariannya. Xiao Yan mengatur gerakan pembunuhan tersembunyi melalui benang emas pembunuhan. Selain itu, Xiao Yan juga membuat segel dengan tangannya dan gelombang api mulai melonjak. Xiao Yan melakukan formasi 20 gerbang keabadian. Satu demi satu teratai yang dilempar oleh Xiao Yan juga pada saat ini mulai meledak di hadapan Xiao Yan, menghantam banyak klon yang melesat. Banyak klon juga seketika dihancurkan bersamaan dengan ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame. Dengan ledakan ini juga, Xiao Yan pada akhirnya bisa mengatur jarak semakin jauh dari pengejaran. Namun sejujurnya, Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menunda pertempuran Xiao Yan dengan Zhu Qi. Xiao Yan ingin mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Xiao Yan sangat ingin kembali ke dunia sensi secepat mungkin untuk berhadapan dengan Tai Xu. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan pada saat ini menatap ke arah banyak klon yang masih melesat ke arah Xiao Yan. Meskipun banyak klon telah dihancurkan, tetapi klon yang tersisa pada saat ini masih terlihat banyak. Benang emas pembunuhan dan 20 gerbang dewa juga pada saat ini memiliki andil yang cukup besar. Setelah semua serangan berhasil dihadapi oleh banyak klon milik Zhu Qi, Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah kisaran 8 klon yang masih tersisa. Selanjutnya, Xiao Yan perlahan menarik pedang berat misterius di belakang punggungnya. Tanpa menunggu klon Zhu Qi mendekat, Xiao Yan pada saat ini segera mengambil langkah maju dan melesat. Melihat hal ini, mata Zhu Qi pada saat ini juga seketika berbinar. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Zhu Qi, di mana Xiao Yan mendekati klon miliknya. Xiao Yan juga pada saat ini sama sekali tidak berhenti, dan Xiao Yan secara langsung berhadapan dengan klon yang dilesatkan oleh Zhu Qi. Dengan bantuan sayap bela diri, Xiao Yan pada saat ini melesat dengan sangat cepat, dan Xiao Yan berhasil membelah beberapa klon tingkat dogat. Lautan api juga pada saat ini membumbung ke langit, tetapi sesaat kemudian, satu klon dengan kekuatan dogat pada saat ini tiba-tiba melesat, dan tanpa adanya gerakan ekstra, tubuhnya langsung membengkak. Sosoknya meledak dengan keras di dekat Xiao Yan, membuat Xiao Yan pada saat ini sedikit terlempar. Satu demi satu, sosok-sosok juga pada saat ini bergegas ke arah Xiao Yan. Mereka meledak saat mendekat, mengakibatkan Xiao Yan pada saat ini tercengang. Melihat banyak sosok yang meledakkan diri, orang-orang yang menyaksikan pertempuran juga pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka mengira bahwa orang-orang ini merupakan orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah klon Zhu Qi, dan hal ini memang disengaja oleh Zhu Qi. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang benar-benar dibombardir oleh ledakan yang sangat kuat. Ada retakan di Void God Armor di tubuh Xiao Yan. Kekuatan penghancuran diri ini benar-benar ditransmisikan secara langsung ke tubuh Xiao Yan. Namun meskipun begitu, hanya penghancuran diri seorang dogat, hal ini tidak akan cukup untuk menyebabkan kematian kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menggertakkan gigi di bawah pengeboman dari klon dogat milik Zhu Qi. Xiao Yan juga pada saat ini telah menjadi semakin lemah, dan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menampilkan kembali kekuatan dari teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Xiao Yan menyipitkan matanya, dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk kembali melesat mundur. Xiao Yan pada saat ini memikirkan metode apa yang harus dilakukan Xiao Yan dalam pertempuran. Di tengah-tengah pemikirannya, Xiao Yan pada saat ini memiliki sebuah ide yang benar-benar gila. Xiao Yan bergumam, apakah mungkin Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan penghancuran diri ini untuk menempat tubuh? Mungkinkah Xiao Yan bisa membuka lebih banyak urat guntur penghancur kehampaan?
Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki ide gila. Tidak hanya Xiaoyan pada saat ini ingin mengalahkan Zuchi, tetapi Xiaoyan juga berencana untuk melatih kekuatan fisiknya. Xiaoyan pada saat ini juga tampak terlihat putus asa dan Xiaoyan tidak lagi memiliki metode lain. Xiaoyan juga tidak bisa terus-menerus mundur dan pertarungan ini harus dihadapi. Xiaoyan pun kembali menatap ke arah belasan sosok yang pada saat ini masih melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Namun bersama dengan hal tersebut, suara Zuchi pada saat ini terdengar dari kejauhan. Sosok Xiaoyan tiba-tiba menjadi stagnan dan semua gerakan seolah-olah mundur ke masa lalu. Pupil mata Xiaoyan pada saat ini menunjuk tajam dan Xiaoyan bertanya kekuatan macam apakah ini. Mungkinkah orang ini bisa mengontrol waktu? Xiaoyan tercengang karena pada saat ini Xiaoyan benar-benar berjalan mundur. Xiaoyan pada saat ini kembali mendekat ke arah klon Zuchi yang bergegas dengan sangat cepat. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya segera terpancar, tetapi Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan yang dilesatkan oleh Zuchi ini bukanlah kekuatan spiritual. Xiaoyan kembali bergumam bahwa ini bukan kekuatan keabadian ataupun kekuatan spiritual. Dengan dapat memutarbalikkan waktu, bagaimana tepatnya hal ini bisa dilakukan oleh Zuchi? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Xiaoyan tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang melesat mundur. Bersamaan dengan hal tersebut, satu klon dogat pada saat ini datang dan menempel di punggung Xiaoyan. Sosoknya mengunci Xiaoyan dengan erat dan pupil mata Xiaoyan seketika menyusut. Selanjutnya, sosok yang tergeletak di belakang Xiaoyan ini seketika meledak. Seluruh kekuatan penghancuran menghantam Xiaoyan dengan kuat dan seluruh tubuh Xiaoyan terlempar mundur sejauh 100 meter. Sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya, pada saat ini Xiaoyan merasakan tubuhnya kembali menegang. Ada tubuh lainnya yang pada saat ini mengunci Xiaoyan dengan sangat erat. Ledakan kembali terjadi mengakibatkan Xiaoyan pada saat ini kembali terlempar mundur. Penghancuran diri yang terus-menerus ini menyebabkan semua Void God Armor di tubuh Xiaoyan hancur. Namun meskipun begitu, Void God Armor yang baru saja rusak dengan cepat bisa dipulihkan. Kekuatan pertahanan dari Void God Armor masih sangat luar binasa dan mampu memblokir kekuatan penghancuran diri dari klon Dogat. Xiaoyan memiliki ribuan set Void God Armor di dalam cincin penyimpanannya dan jika armor yang merusak memiliki kualitas yang sama, maka Void God Armor ini masih akan dapat diperbaiki. Pada saat ini banyak klon Zuchi benar-benar melesat ke arah Xiaoyan dan menerkam punggung Xiaoyan. Ledakan terus-menerus kembali terjadi bersamaan dengan banyak sosok yang pada saat ini melesat. Hanya dalam waktu singkat, 5 klon Zuchi pada saat ini benar-benar telah melakukan penghancuran dirinya. Tempat di mana Xiaoyan berada pada saat ini benar-benar terlihat dipenuhi dengan kabut berdarah. Kekuatan yang menakutkan ini menyebabkan tanda-tanda distorsi dalam kehampaan karena penghancuran diri yang terus-menerus. Ada banyak anggota tubuh yang patah dan berserakan, tetapi tidak satu pun milik Xiaoyan. Guntur hitam pada saat ini berkedip-kedip di dalam kabut darah sebelum akhirnya ledakan terjadi dengan guntur hitam yang langsung menyebarkan kabut darah. Daging dan darah Xiaoyan pada saat ini terlihat membusuk memperlihatkan tulang-tulang di dalam tubuh Xiaoyan. Namun di dalam daging dan darah ini terlihat ada guntur hitam yang mengalir dan dapat terlihat dengan mata telanjang. Guntur hitam ini seolah dengan cepat memperbaiki tubuh Xiaoyan yang telah dalam kondisi hancur. Penghancuran diri dari klon dogat milik Zuchi ini memang melukai Xiaoyan, tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak berakibat fatal kepada Xiaoyan. Guntur hitam yang memenuhi tubuh Xiaoyan juga secara alami adalah guntur surgawi penghancur kehampaan. Selama kekuatan penghancuran diri gagal menghabisi Xiaoyan, maka guntur ini akan menempat tubuh Xiaoyan menjadi semakin kuat. Urat guntur penghancur kehampaan di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini kembali bertambah menjadi beberapa saluran. Jumlahnya pada saat ini telah melebihi 60 dan kekuatan fisik Xiaoyan terus meningkat. Sementara itu di kejauhan, Jian Xiang yang pada saat ini melotot menatap ke arah tubuh Xiaoyan yang hancur dan sedang diperbaiki.
Sosoknya tanpa sadar bergumam, apakah orang ini baru saja menggunakan kekuatan penghancuran diri dari para dogat untuk membentengi dan memperkuat tubuhnya? Ia benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan diri dan metode ini benar-benar sungguh sangat berisiko. Jika saja ia terluka parah karena penghancuran diri ini, maka Zuchi akan memiliki kesempatan untuk menghabisinya. Jian Xiang yang pada saat ini menggeretakkan gigi dan ia benar-benar tidak menyangka metode gila ini akan dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu, melihat Xiao Yan yang perlahan pulih, mata Zuchi juga pada saat ini kembali menyipit. Zuchi menggeretakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dan ia segera menatap ke arah empat klan yang memancarkan aura keabadian. Keempatnya tanpa banyak penundaan pada saat ini segera bergerak secara serempak. Empat aura keabadian bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan kilat dan merasakan kekuatan serangan ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya-tanya apakah Zuchi akan melakukan penghancuran diri dari kekuatan keabadian. Xiao Yan pada akhir bergumam dengan suara rendah, apakah Zuchi akan menggunakan klon keabadian untuk meledakkan dirinya sendiri? Xiao Yan tentu menyadari bahwa keempat aura keabadian ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Penghancuran dirinya juga akan sangat dahsyat, tetapi bersamaan dengan hal tersebut, efek yang akan diterima oleh Zuchi juga benar-benar akan sangat parah. Kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar dan Zuchi mungkin benar-benar akan kehilangan kesadarannya. Zuchi di kejauhan juga sesungguhnya tahu betul mengenai apa yang pada saat ini dilakukan oleh Zuchi. Namun ia benar-benar tidak memiliki jalan lain untuk menghancurkan Xiao Yan. Zuchi hanya bisa membiarkan empat klon keabadian miliknya untuk menghancurkan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tidak berani mengabaikan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Zuchi. Xiao Yan segera melesat ke dalam kehampaan, menjauhkan diri dari krisis hidup dan mati yang kuat. Jantung iblis juga pada saat ini kembali berdetak kencang dan tubuh serta jiwa Xiao Yan pada saat ini kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Xiao Yan kembali terkejut dan bergumam bahwa jantung iblis ini benar-benar sangat luar biasa. Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan kembali fokus dan mengangkat kepalanya menatap ke arah empat sosok yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menyadari tampaknya Zuchi pada saat ini benar-benar telah menggunakan semua kekuatan yang ia miliki. Xiao Yan juga pada saat ini harus menggunakan kemampuan yang ia miliki. Terlebih lagi jika Xiao Yan berhasil tertangkap dan keempat klon ini menghancurkan diri, Xiao Yan membutuhkan sumber daya energi yang begitu banyak. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya melesatkan gelombang api hitam yang menyapu ke kejauhan. Cakupan dari dampak api ini sangat luas. Ratusan ribu sosok yang menyaksikan pertempuran dari Istana Dewa Pemburu dan ratusan ribu tentara juga semuanya merasakan embusan angin yang sedikit panas. Tetapi mereka pada saat ini tidak merasakan adanya rasa tidak nyaman sama sekali. Apa yang tidak diketahui oleh mereka adalah bahwa api keabadian Xiao Yan telah menembus tubuh semua orang dalam sekejap. Energi yang dipenuhi dengan vitalitas yang agung juga pada saat ini perlahan-lahan segera memasuki tubuh Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini berniat untuk menggunakan mata dewa milik Yang Mulia. Mata dewa ini bisa melihat ke masa depan dan Xiao Yan ingin melihat betapa menakutkannya kekuatan penghancuran diri dari empat makhluk keabadian. Mata Xiao Yan pada akhirnya bersinar dengan cahaya dan bayangan pada saat ini segera terpantul di mata Xiao Yan. Begitu mata Xiao Yan terbuka dan begitu bayangan ini menghilang, Xiao Yan pada saat ini melotot dan keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya telah melihat pemandangan yang begitu menakutkan di hadapannya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, apakah Xiao Yan akan berakhir dalam kekalahan? Xiao Yan pun kembali mengedipkan matanya dan pada saat ini cahaya kembali melonjak di mata Xiao Yan. Bayangan kembali muncul dan sesaat kemudian Xiao Yan kembali memiliki ekspresi yang serius. Xiao Yan melihat bahwa Xiao Yan masih dikalahkan di dalam pertempuran melawan Zuchi. Xiao Yan tidak mempercayai hal ini dan Xiao Yan terus melakukan hal tersebut berulang-ulang.
Xiao Yan terus-menerus menggunakan mata dewa untuk mencari kesempatan di manakah Xiao Yan akan bisa memenangkan pertempuran. Meskipun kekuatan dari mata dewa ini akan menghabiskan konsumsi jiwa yang sangat besar, beruntung Xiao Yan pada saat ini memiliki klon pemakan jiwa dengan asupan jiwa yang luar biasa. Hal ini pada akhirnya bisa menopang penggunaan mata dewa secara terus-menerus. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan setelah berkali-kali Xiao Yan mencoba, pada akhirnya Xiao Yan memiliki satu kemungkinan. Setelah 18 perhitungan, hanya ada satu cara Xiao Yan bisa mengalahkan Zhu Ji. Tidak peduli cara berbeda apapun yang Xiao Yan lakukan, Xiao Yan akan berakhir dalam kekalahan. Hanya satu cara yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Namun meskipun dalam satu kesempatan ini Xiao Yan bisa mengalahkan Zhu Ji, menurut perhitungan Xiao Yan, harga yang harus dibayar oleh Xiao Yan benar-benar sangat mahal. Jika Xiao Yan melakukan hal ini, maka klon dewa asli benar-benar akan merosot kekuatannya dari bintang 3 menuju ke bintang 1. Selain itu, klon Yonghe juga akan meninggalkan Xiao Yan dan melakukan penghancuran diri. Kekuatan Xiao Yan juga akan melemah dan akan sulit bagi Xiao Yan untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Peluang ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Xiao Yan. Namun setelah beberapa saat merenung, tampaknya ini merupakan keputusan terbaik yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan bergumam bahwa Xiao Yan hanya bisa menang sekali dalam 18 kali percobaan. Xiao Yan pada akhirnya memiliki tekad di matanya dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya. Selanjutnya, vitalitas yang semakin agung pada saat ini melonjak masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Suara sosok-sosok di kejauhan pada saat ini terdengar dan mereka tampak dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang yang terinfeksi oleh api keabadian dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup mereka sedang ditarik. Jian Xiangyang juga menyadari hal tersebut dan Jian Xiangyang segera mencari titik api Xiao Yan. Dengan energi pedang berwarna emas miliknya, pada saat ini titik api Xiao Yan berhasil diusir. Jian Xiangyang pada saat ini kembali bergumam bahwa metode Xiao Yan ini benar-benar sangat gila. Ia bahkan bisa memanfaatkan vitalitas hidup orang lain untuk dimasukkan ke dalam dirinya sendiri. Sementara itu di kejauhan, Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah 4 klon yang bergegas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan bergumam jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mencoba keberuntungan Xiao Yan. Tidak ada gunanya mundur dan jika tidak ada jalan untuk mundur, maka Xiao Yan tidak perlu mundur. Xiao Yan segera memuntahkan seteguk darah, tetapi seteguk darah ini bukanlah darah merah, melainkan darah emas. Melihat Xiao Yan yang stagnan, mata Zhu Ji juga pada saat ini seketika menyipit. Zhu Ji sepertinya juga tahu bahwa momen ini merupakan momen penentuan mereka berdua dan Zhu Ji segera tersenyum. Selanjutnya Zhu Ji berdiri tegak dan berteriak bahwa teknik ini adalah teknik terlarang yang ia dapatkan secara kebetulan. Ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah menggunakan teknik tersebut, tetapi pada akhirnya ia harus menggunakan teknik terlarang ini. Harganya benar-benar terlalu tinggi dan Zhu Ji tidak dapat membayangkan kekuatannya. Begitu selesai berbicara, Zhu Ji pada saat ini terlihat memiliki tatapan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Cahaya mengalir di mata Zhu Ji sebelum akhirnya membentuk tanda aneh di hadapan Zhu Ji. Zhu Ji juga seketika berteriak ketika mengeluarkan teknik formasi pembunuhan penghancuran teratai. Begitu selesai berbicara, Zhu Ji membentuk segel di tangannya dan sosoknya pada saat ini tiba-tiba terguncang. Kekuatan yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Zhu Ji. Sebuah simbol emas terkondensasi di depan Zhu Ji dan saat simbol ini mengembun, cahaya keemasan seketika menyapu 4 klon dengan kecepatan yang sangat cepat. Segel tangan Zhu Ji terus-menerus berubah dan simbol dengan warna berbeda pada saat ini terus terbentuk. Simbol warna-warni tertanam di 4 klon keabadian dan setiap klon keabadian meledakkan cahaya yang menyilaukan.
Pada saat ini Xiaoyan juga tidak berhenti dan Xiaoyan kembali mengenakan Void God Armor serta dikelilingi oleh penjara guntur penghancur kehampaan. Tubuh fisik Xiaoyan diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan dan tubuh guntur dewa kuno juga pada saat ini berjalan dengan baik. Sementara itu di sisi lain, empat klon keabadian yang mengelilingi Xiaoyan di arah berbeda pada saat ini seketika kembali merubah segel di tangan mereka masing-masing. Sementara itu di kejauhan, Zuchi pada saat ini jantungnya tampak berhenti berdetak. Seluruh kesadarannya menyusut dan ia benar-benar akan berada dalam keadaan mati suri. Namun tentu saja ini juga merupakan tindakan yang disengaja oleh Zuchi untuk melenyapkan Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah benda besar terbentuk di atas kelapa empat klon keabadian. Selanjutnya, empat klon keabadian yang mengelilingi Xiaoyan di arah yang berbeda seketika meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Simbol yang tenggelam di tubuh mereka juga pada saat ini tiba-tiba memancarkan energi yang sangat kuat. Xiaoyan menatap ke arah benda yang baru saja terbentuk dan benda ini berbentuk teratai. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit karena teratai ini benar-benar sangat mirip dengan Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Bunga teratai ini juga perlahan terbuka bersamaan dengan empat klon keabadian yang meledakkan tubuh mereka masing-masing. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera menyebar ke segala arah dan menekan Xiaoyan. Empat ledakan berturut-turut terdengar dan meskipun suaranya tidak terlalu keras, tetapi kehampaan pada saat ini tampak terpelintir dan hal ini sudah cukup untuk menyatakan kekuatannya. Kabut darah juga pada saat ini langsung menginfeksi seluruh bunga teratai sebelum akhirnya kekuatan penghancuran langsung menyelimuti Xiaoyan dari bunga teratai. Penjara guntur penghancur kehampaan di sekitar tubuh Xiaoyan pada saat ini dihancurkan hampir seketika. Energi kekerasan menyapu tubuh Xiaoyan dan Void God Armor di tubuh Xiaoyan hampir tidak bisa bertahan setengah nafas. Void God Armor benar-benar runtuh dalam waktu sekejap. Kabut berdarah membentuk pusaran dan mulai menghancurkan cahaya keemasan yang memancar di tubuh Xiaoyan. Cahaya keemasan pada akhirnya melintas di antara alis Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini membakar umur panjang dan darah dari klon dewa asli untuk menahan serangan. Namun setelah beberapa saat, cahaya keemasan secara bertahap pada saat ini dilenyapkan oleh energi yang dipenuhi dengan kekerasan. Mata Xiaoyan seketika menyipit dan melihat cahaya keemasan yang perlahan padam. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan segera menyemburkan seteguk besar darah emas lagi. Pada saat ini, salah satu dari tiga tanda emas yang berkedip di antara alis Xiaoyan perlahan meredup. Kekuatan klon dewa asli bintang 3 pada saat ini juga turun seketika menjadi bintang 2. Penghancuran diri dari seorang tingkat keabadian tentu saja sangat besar dan bagaimana jika empat penghancuran ini digabungkan? Kekuatannya bahkan benar-benar akan bisa menghancurkan seorang dogat bintang 8. Konfrontasi dari hal ini benar-benar mengakibatkan Xiaoyan tampak berada di ambang hidup dan mati. Jika Xiaoyan tidak bisa menghadapi hal ini, maka Xiaoyan benar-benar akan langsung dihancurkan. Kabut berdarah pada saat ini berputar dengan ganas dan cahaya keemasan yang meluap dari tubuh Xiaoyan kembali menghilang. Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu-ragu sekali lagi mengeluarkan seteguk besar darah emas. Di antara alis Xiaoyan, dua segel bintang berkedip-kedip sebelum akhirnya berkurang menjadi satu. Kekuatan dari klon dewa asli pada saat ini benar-benar telah anjlok. Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Begitu kekuatan klon dewa asli ini turun menjadi bintang 1, kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga pada saat ini turun dengan cepat. Xiaoyan menggertakkan giginya karena Xiaoyan pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak terkejut, hanya saja Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menerimanya. Namun meskipun Xiaoyan pada saat ini masih bisa bertahan, tetapi pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, cahaya keemasan semakin lama juga pada saat ini semakin memudar. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan bergumam, mungkinkah Xiaoyan akan masih bisa membuka urat guntur sepenuhnya?
Namun jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Yan pada akhirnya berteriak ketika mengeluarkan kembali kekuatan 6 keinginan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyalakan semua urat guntur yang berada di dalam tubuh Xiao Yan. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan mendengar suara berderak dari tubuhnya. Guntur hitam terus-menerus meletus di tubuh Xiao Yan. Urat guntur penghancur kehampaan juga pada saat ini terus meningkat dengan cepat. Dalam beberapa tarikan nafas, pada akhirnya 108 urat guntur pada saat ini benar-benar diaktifkan. Ledakan seketika terjadi dan ketika Xiao Yan membuka tangannya, kekuatan fisik Xiao Yan benar-benar menembus ke kondisi tirani yang tak terbayangkan. Sampaknya Xiao Yan pada saat ini telah mencapai kekuatan fisik keabadian. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan fisik klon dewa asli, hal ini masih memiliki celah. Xiao Yan pun merasakan tampaknya pada saat ini meskipun Xiao Yan belum menyentuh tubuh fisik keabadian, tetapi setidaknya Xiao Yan berada setengah langkah ke tingkat keabadian. Guntur penghancur kehampaan pada saat ini terus menyebar di sekitar Xiao Yan dan Xiao Yan tampak berusaha menahan rasa sakit. Di tengah-tengah kekuatan fisik Xiao Yan yang bangkit pada saat ini, tiba-tiba klon Yonghe berpisah dari tubuh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini melesat ke udara sebelum akhirnya aura kekerasan meluap dari klon Yonghe. Tubuhnya mengembang dengan cepat di bawah tatapan semua orang dan tanpa ragu-ragu sosoknya langsung meledak. Daging dan darah pada saat ini segera terpisah akibat kekuatan penghancuran diri ini. Klon Yonghe berubah menjadi kabut berdarah di seluruh langit. Semua orang pada saat ini melihat pemandangan ini dengan penuh kebingungan. Klon Yonghe juga tidak bergegas menuju ke arah Zuchi ketika melakukan penghancuran diri. Semua orang tidak bisa mengerti apa yang terjadi, bahkan Jian Xiang yang pada saat ini tercengang. Namun bersamaan dengan klon Yonghe yang pada saat sebelumnya hancur, cahaya serta bayangan yang tersembunyi di kehampaan pada saat ini muncul di kabut berdarah. Melihat hal ini, semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah langkah yang ditimbulkan oleh Zuchi. Setelah Yonghe menghancurkan diri, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang terbentuk dan ini merupakan formasi istana dewa pemburu pengubah langit awan Sirus. Tampaknya Zuchi ingin memanfaatkan ketidaksiapan Xiao Yan dengan merenggut formasi ini untuk menyerang Xiao Yan. Namun Xiao Yan mengetahui hal tersebut dan begitu klon Yonghe ditarik, Xiao Yan langsung menghancurkan klon Yonghe di hadapannya. Oleh karena itu, hal ini pada akhirnya tidak bisa lagi digunakan oleh Zuchi dan Zuchi di kejauhan pada saat ini menggertakkan gigi. Sementara itu, pada saat yang sama, teratai kabut darah yang menutupi Xiao Yan pada akhirnya mengeluarkan suara ledakan terakhir. Kabut berdarah juga pada akhirnya mulai menghilang dan semua orang menatap ke arah tempat di mana Xiao Yan berada sebelumnya. Begitu kabut darah benar-benar tidak lagi terlihat, mereka dapat melihat sosok yang masih berdiri tegak. Sosok Xiao Yan pada saat ini masih berdiri dengan petir hitam yang terlihat berkeliaran di seluruh tubuh Xiao Yan. Bahkan mata Xiao Yan juga pada saat ini dipenuhi dengan guntur berwarna hitam. Xiao Yan pada akhirnya mengambil langkah maju pada saat ini dan lautan guntur muncul di belakang Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan langsung menyapu ke arah klon dogat milik Zuchi. Tinju Xiao Yan yang dibungkus dengan guntur menghandung kekuatan keabadian yang sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, semua klon dogat milik Zuchi pada saat ini benar-benar dihancurkan Xiao Yan. Seberkas api juga pada saat ini terbang keluar membakar daging dan darah serta jiwa dari klon ini menjadi abu. Mata Xiao Yan selanjutnya perlahan menatap ke arah Zuchi yang duduk bersila di kejauhan. Zuchi pada saat ini sudah duduk tak bergerak karena semua klonnya benar-benar terbunuh dalam pertempuran. Pada saat ini hanya tersisa tubuh Zuchi dan jika Xiao Yan berhasil menghancurkan Zuchi, pertarungan akan dimenangkan oleh Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang masih bisa melakukan pembantaian, Jian Xiangyang dan yang lainnya pada saat ini masih dipenuhi dengan ketercengangan. Jian Xiangyang bergumam bahwa orang ini benar-benar masih bisa bertahan hidup. Ia benar-benar mampu menahan penghancuran diri dari empat makhluk keabadian.
Hal ini merupakan sebuah hal yang dapat dikatakan luar biasa. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang pada akhirnya bergegas menuju ke arah Zuchi. Namun sebelum Xiaoyan mendekati Zuchi, kilatan guntur di tubuh Xiaoyan pada saat ini mulai mengamuk. Guntur hitam terus keluar dari tubuh Xiaoyan dan guntur hitam ini benar-benar menerobos tubuh Xiaoyan. Seluruh tubuh Xiaoyan tampak hancur ditutupi oleh guntur hitam. Xiaoyan memuntahkan beberapa teguk darah dan pada saat yang sama, vitalitas yang tak terhitung jumlahnya segera menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak bisa bergerak dan Xiaoyan segera menatap ke arah api hitam muncul di telapak kakinya. Api hitam ini menyelimuti tubuh Xiaoyan. Teratai api juga terbentuk menyelimuti tubuh Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar menderita kerugian besar akibat pertempuran. Klan dewa asli juga pada saat ini terpisah dari Xiaoyan dan melesat keluar dari teratai api. Sosoknya terbang menuju kehampaan tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi kilatan cahaya sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini duduk bersila di dalam teratai api yang dipadatkan oleh api keabadian. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya yang akan runtuh. Untungnya Xiaoyan memiliki tubuh asli dari yang mulia dan Xiaoyan bisa menahan kekuatan guntur ini. 108 urat guntur penghancur kehampaan ini benar-benar tampak akan menghancurkan tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi bersamaan dengan kehidupan yang mengalir dari segala arah. Semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini tampak celingak-celinguk mencari alasannya. Sementara itu di sisi lain, para prajurit permaisuri pada saat ini tidak mengeluarkan suara apapun. Mereka telah menyadari hal tersebut dan bahkan mereka mengambil inisiatif untuk mengirimkan kehidupan ini kepada Xiaoyan. Vitalitas yang agung terus mengalir ke Xiaoyan, begitu juga dengan Jian Xiang yang pada saat ini sedikit tersenyum. Jian Xiang yang pada saat ini bergumam karena Xiaoyan telah memberikan pertempuran yang begitu indah. Ia pada saat ini akan memberi Xiaoyan energi pedang ini. Jian Xiang yang pada akhirnya mengembunkan jari-jari dan energi pedang emas segera keluar dari ujung jarinya. Origin Qi yang kuat juga pada saat ini segera menyapu ke dalam tubuh Xiaoyan. Energi pedang emas ini langsung menembus tubuh Xiaoyan dan guntur yang dahsyat segera ditekan oleh titik energi api. Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini langsung pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi pedang dari Jian Xiang yang ini tampaknya benar-benar membantu Xiaoyan pada saat krisis. Sementara itu permaisuri pada saat ini sama sekali tidak mengambil tindakan untuk membantu Xiaoyan. Permaisuri telah berjanji kepada Zuchi bahwa ia tidak akan mengambil tindakan jika pertempuran di antara keduanya pecah. Permaisuri pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang masih menggertakkan gigi di bawah penghancuran yang masih terasa. Dengan 108 urat guntur yang pada saat ini terbuka di tubuh Xiaoyan, hal itu menandakan bahwa tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini telah mencapai setengah langkah ke tingkat keabadian. Jika Xiaoyan benar-benar ingin menerobos tubuh fisik keabadian, energi dan darah Xiaoyan pada saat ini masih jauh dari cukup. Sekarang Xiaoyan bisa menerobos ke tubuh keabadian setengah langkah dan ini juga merupakan terobosan yang sangat baik bagi Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak bisa menerobos saat ini, maka tubuh Xiaoyan benar-benar akan hancur total. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki jalan keluar dan Xiaoyan benar-benar harus menerobos. Jika tidak, maka fisik Xiaoyan akan hancur dan akan membutuhkan waktu lama bagi api keabadian untuk mencapai nirwana lagi. Dengan kekuatan Xiaoyan yang semakin kuat, tentu saja proses pembentukan tubuh Xiaoyan oleh api keabadian menjadi semakin lama. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin lagi menunggu dan Xiaoyan tidak mau menunggu. Terlebih lagi bagi Xiaoyan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menerobos tubuh fisik. Namun jika Xiaoyan ingin menerobos maka Xiaoyan pada saat ini masih membutuhkan lebih banyak vitalitas. Xiaoyan pada akhir bergumam bahwa Xiaoyan tidak memiliki waktu dan Xiaoyan harus segera menerobos. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini juga menghela nafas.
Vitalitas yang pada saat ini dilancarkan kepada Xiaoyan sepertinya sudah cukup bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos. Xiaoyan pada akhirnya memulai proses penerobosan, tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuh Xiaoyan. Pertarungan ini belum berakhir dan Xiaoyan masih harus mengawasi pergerakan dari Zuchi. Namun karena Zuchi pada saat ini sama sekali tidak bergerak, maka Xiaoyan hanya perlu menangani tubuh Zuchi. Xiaoyan tidak berniat untuk menghancurkan Zuchi karena dalam pertempuran ini Xiaoyan melihat bakat Zuchi, dan Zuchi benar-benar akan membantu Xiaoyan di masa depan jika dibentuk menjadi klon. Xiaoyan juga telah kehilangan klon Yonghe yang telah menghancurkan diri sendiri, begitu juga dengan klon dewa asli yang menghilang. Dengan begitu, maka Xiaoyan pada saat ini membutuhkan klon kuat untuk menemani Xiaoyan. Zuchi pada saat ini menutup matanya rapat-rapat, dan tampaknya jiwa Zuchi pada saat ini masih sangat terkejut. Penghancuran 4 klon makhluk keabadian milik Zuchi tentu saja menyebabkan Zuchi pada akhirnya mengalami koma jangka panjang. Dengan begitu, maka saat ini adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk menangkap Zuchi. Kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh juga pada saat ini telah melonjak. Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa-basi jiwanya segera tenggelam ke dalam tubuh Zuchi tanpa halangan apapun. Xiaoyan pada saat ini dapat dengan mudah berhasil merebut tubuh Zuchi tanpa usaha apapun. Jiwa Zuchi pada saat ini tidak menghilang, melainkan menyatu ke dalam jiwa Xiaoyan dengan cara yang luar biasa. Sepertinya Zuchi tidak pernah benar-benar ada seperti apa yang ia katakan. Jiwa yang menyatu ke dalam jiwa Xiaoyan tidak memiliki kesadaran dan menyatu sempurna dengan jiwa Xiaoyan. Begitu menyatu, Xiaoyan juga tidak merasakan adanya sesuatu yang istimewa, tetapi Xiaoyan merasakan ada yang aneh di tubuh fisik Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kekuatan keabadian datang dari segala penjuru dan terus-menerus tenggelam ke dalam klon Zuchi. Merasakan kekuatan keabadian yang masuk ini, Xiaoyan pada saat ini tidak tahu bahwa ini merupakan tanda terobosan bagi Zuchi. Xiaoyan belum menyentuh tingkat keabadian, dan Xiaoyan tidak pernah merasakan bagaimanakah seorang keabadian menerobos. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa memutuskan untuk duduk bersila, membiarkan kekuatan keabadian ini mengalir ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya setelah beberapa saat, kekuatan keabadian yang mengalir masuk perlahan-lahan mulai berhenti. Xiaoyan merasakan kekuatan yang muncul di tubuhnya, dan pada saat ini kekuatan tersebut benar-benar menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan lanjut tiba-tiba membuka matanya dengan cahaya yang aneh di matanya. Xiaoyan baru saja merebut tubuh fisik Zuchi, dan tampaknya Zuchi telah mengalami sebuah terobosan. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan Zuchi yang sebelumnya berada di langkah ketiga pada saat ini telah mencapai langkah keempat keabadian. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas, dan Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan telah mendapatkan berkah. Bersamaan dengan hal tersebut, sesuatu yang aneh juga pada saat ini muncul di tempat ini. Tubuh yang awalnya rusak sebenarnya mulai pulih, dan meridian yang mulai runtuh terbentuk kembali. Xiaoyan pada saat ini merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan keabadian mengalir dan menyembuhkan luka di tubuh Zuchi dengan begitu cepat. Selain itu, tubuh utama Xiaoyan juga pada saat ini terkena imbas, di mana Xiaoyan bisa merasakan ada kekuatan keabadian yang juga muncul. Hal ini pada akhirnya mempercepat penyembuhan Xiaoyan di bawah amukan dari urat guntur penghancur kehampaan. Di antara teratai api keabadian, guntur hitam pada saat ini juga melintas di tubuh Xiaoyan. Sepertinya guntur yang kuat pada saat ini bisa dirasakan dari kejauhan. Begitu kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini dikembalikan, api keabadian juga berhenti menyerap vitalitas semua orang. Dengan begitu, maka kegelisahan yang mengamuk dari orang-orang istana dewa pemburu pada saat ini berangsur-angsur mereda. Sementara itu, sebagian besar prajurit permaisuri pada saat ini juga menghela nafas lega. Sementara itu di kejauhan, permaisuri juga pada akhirnya tersenyum melihat Xiaoyan yang kembali pulih dan kondisinya kembali ke puncak. Dengan begitu, maka pada saat ini pertempuran benar-benar telah dimenangkan oleh Xiaoyan.
Pertempuran yang menggetarkan ini juga pada akhirnya benar-benar mampu memberikan kesempatan bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini terlihat ratusan ribu sosok berdiri bersamaan. Aura yang mereka pancarkan bagaikan sungai atau gunung yang megah. Aura mereka seakan mampu menekan segala sesuatu yang berada di dunia ini. Para prajurit permaisuri ini pada saat ini benar-benar berbaris dengan penuh keagungan. Begitu melihat tubuh fisik Xiaoyan yang telah pulih, permaisuri pada akhirnya pada saat ini tampak sedikit lega. Permaisuri akhirnya menoleh dan menatap ke arah para prajuritnya dengan mata yang tegas. Permaisuri segera berteriak agar para prajuritnya mematuhi perintah. Suara yang kuat pada saat ini segera bergema di seluruh kehampaan ketika para prajurit menanggapi perkataan permaisuri. Begitu suara ini terdengar, hati permaisuri juga pada saat ini menegang dan matanya berbinar. Permaisuri sudah lama sekali tidak merasakan perasaan seperti ini dan sosoknya pada saat ini terlihat melankolis. Permaisuri pada akhirnya segera menekan perasaannya dan segera kembali mulai berteriak. Namun kali ini tanpa adanya rasa tegas, permaisuri segera berteriak dengan nada yang lembut. Permaisuri berkata agar para prajurit mendengarkan perintahnya dan semuanya boleh pergi. Mereka tidak perlu lagi mendengar perintah siapapun mulai saat ini. Selain itu, permaisuri juga ingin meminta maaf karena pada saat sebelumnya ia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kali ini permaisuri akan menebusnya dan selanjutnya alam sejati Xuan Yin akan memasuki periode musim dingin. Setiap orang harus kembali dan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin demi bersiap menghadapi musim dingin tersebut. Permaisuri juga tidak dapat menentukan berapa lama musim dingin ini akan berakhir. Mungkin panjang atau mungkin pendek, tetapi permaisuri yakin itu akan berlalu. Mendengar apa yang dikatakan permaisuri, semua prajurit pada saat ini tampak bingung. Mereka tidak memahami periode musim dingin macam apa yang disebutkan oleh permaisuri. Namun melihat permaisuri yang serius, setidaknya semua orang tahu bahwa hal-hal serius akan terjadi di alam sejati Xuan Yin. Tetapi meskipun permaisuri memerintahkan semua orang untuk pergi, pada saat ini ratusan ribu tentara pada saat ini masih terdiam dan tidak ada yang bergerak. Sementara itu permaisuri pada saat ini kembali berbicara ketika mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mereka benar-benar telah berjuang bersama permaisuri untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang tidak akan ada lagi permaisuri di alam sejati Xuan Yin. Tetapi meskipun permaisuri menghilang, mereka semua harus bergerak dan tetap menyala prajuritku. Begitu selesai berbicara, permaisuri pada akhirnya segera menyebarkan auranya dan kembali berteriak. Permaisuri pada akhirnya memerintahkan para prajuritnya untuk bubar. Mendengar suara yang dahsyat yang keluar dari permaisuri, pada saat ini semua orang masih terdiam. Mereka tampaknya sama sekali tidak ingin bergerak untuk pergi. Menyadari hal tersebut, permaisuri pada akhirnya segera bertanya apakah mereka benar-benar tidak akan mendengarkan perintah terakhir permaisuri. Para prajurit pada saat ini terdiam sementara permaisuri pada saat ini menghela nafas. Sesaat kemudian seorang di dalam prajurit seketika berteriak dengan keras. Sosoknya berkata bahwa musim dingin misterius akan selalu ada. Tetapi nyala api yang berkobar tidak akan pernah hilang dan para prajurit akan selalu berada di samping permaisuri. Begitu perkataan orang ini terlontar, para prajurit pada akhirnya berteriak serempak menyatakan kesetujuan mereka. Suara ini seketika bergema di kehampaan. Permaisuri pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan bergumam, ternyata memang benar perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Permaisuri pada akhirnya tidak lagi mencoba untuk membujuk mereka. Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh permaisuri, tampaknya mereka tidak akan pernah pergi. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini kekuatan keabadian di tubuh Xiaoyan masih melingkar. Tidak diketahui dari manakah kekuatan keabadian ini berasal dan Xiaoyan juga sangat bingung. Xiaoyan juga mencoba mengendalikan kekuatan keabadian ini di dalam tubuhnya. Tetapi ternyata tidak peduli apapun yang Xiaoyan lakukan, kekuatan keabadian ini tidak bisa dikendalikan.
Kekuatan keabadian ini benar-benar dipenuhi dengan keliaran dan Xiaoyan semakin bingung. Kekuatan ini benar-benar berbeda dengan kekuatan keabadian yang Xiaoyan gunakan sebelumnya. Selain kekuatan ini liar, kekuatan keabadian ini juga bisa dikatakan kekuatan yang bersifat spiritual. Xiaoyan pada akhirnya segera bereaksi dan bertanya-tanya, mungkinkah ini kesempatan Xiaoyan untuk menerobos ke tingkat keabadian kaisar? Kekuatan keabadian yang tidak biasa ini tidak muncul secara tiba-tiba. Kekuatan dari tubuh utama Xiaoyan dipulihkan dan klon Zuji juga tiba-tiba menerobos ke langkah keempat keabadian. Semua ini terjadi setelah Xiaoyan berhasil merebut tubuh dari Zuji. Xiaoyan pun teringat dan berpikir, mungkinkah ini adalah Ki Dunia? Ki Dunia ini sendiri tidak terlihat. Ki Dunia ini berasal dari pengakuan suatu dunia yang memiliki origin Ki. Untuk menerobos ke keabadian kaisar, seseorang harus memiliki pengakuan dari Ki Dunia tersebut. Pada saat Xiaoyan bergabung dengan jiwa Zuci, tentu saja energi dunia juga bergabung bersama dengan Xiaoyan. Xiaoyan yang telah menerobos ke alam leluhur Dogat pada saat ini memiliki cukup keberuntungan untuk membuat terobosan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya bagaimana cara Xiaoyan bisa menerobos. Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa dan Xiaoyan memilih untuk tidak melakukan apapun. Melihat kekuatan keabadian di tubuhnya yang seperti ular spiritual, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas. Dengan ada kekuatan keabadian ini, luka Xiaoyan tidak hanya pulih sepenuhnya dengan cara yang luar biasa. Tubuh Xiaoyan juga terus menjadi sempurna dan 108 urat guntur penghancur kehampaan sepenuhnya menjadi stabil. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menstabilkan energi di dalam tubuhnya dan duduk bersila. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang berlatih, pada saat ini di kejauhan terlihat ada lesatan cahaya yang membelah kehampaan alam sejati Xuan Yin. Sesaat kemudian sosok tersebut menghantam sebuah bintang dan ledakan seketika terjadi. Suara yang bergemuruh pada saat ini seketika menyebar. Getaran yang sangat dahsyat juga pada saat ini merambat di kedalaman tanah. Sosok-sosok yang berada di kejauhan juga pada saat ini terkejut dengan ledakan yang baru saja terjadi. Sosok-sosok yang berkerumun pada saat ini bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi. Mungkinkah ada gempa bumi dan sepertinya ada ledakan di kejauhan. Mungkin juga akan ada harta karun aneh yang pada saat ini terlahir. Sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Sosok-sosok ini pada akhirnya menoleh ke arah sumber ledakan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Hal ini tidak mungkin disebabkan oleh meteorit karena meteorit tidak akan bisa menyebabkan guncangan yang hebat seperti ini. Sebelum mereka bisa bereaksi pada saat ini gempa susulan kembali terjadi dan berlangsung lama. Pada akhirnya di mana asap dan debu membumbung ke langit di pusat benturan, terlihat sudah banyak sosok yang melayang dan semuanya berdiri di udara. Mereka memandang ke dalam asap dan debu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sosok-sosok yang baru saja datang juga pada saat ini melihat sekeliling di mana banyak makhluk keabadian yang melayang. Salah seorang di antara kerumunan pada saat ini menatap ke arah langit di mana sesosok pria memimpin beberapa prajurit. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa itu adalah Yusuan Dogat. Tampaknya ia telah khawatir dan dengan begitu sepertinya pasti ada insiden yang besar. Sementara itu sosok keabadian di kejauhan pada saat ini memandangi lubang hitam yang sangat besar. Salah seorang di belakangnya pada saat ini segera berkata, mungkinkah ini terjadi akibat meteorit? Bahkan jika itu disebabkan oleh meteorit, sepertinya meteorit tidak akan menimbulkan dampak yang seperti ini. Menanggapi hal tersebut, salah seorang di sampingnya segera berkata, sebaiknya mereka pada saat ini jangan khawatir. Mari mereka melihat apa yang akan dikatakan oleh Yusuan Dogat. Sosok pria yang dimaksud pada saat ini masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang tampaknya menghormatinya dan terlihat bahwa ia adalah orang terkuat di tempat ini. Pria yang memiliki kekuatan dogat yang bernama Yusuan pada akhirnya segera mengambil langkah maju dan sosoknya pada saat ini ingin mengetahui apa yang terjadi.
Sosoknya menyebarkan kekuatan spiritual, tetapi tampaknya lubang ini benar-benar sangat dalam dan kekuatan spiritualnya tidak mampu mencapai ke dasar. Sosoknya pun lanjut bergumam bahwa lubang ini benar-benar sangat dalam. Masih ada kekuatan yang tersisa di sekitarnya. Ia khawatir hal ini bukan disebabkan oleh meteorit atau sejenis binatang buas. Yusuan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berteriak kepada pasukannya agar mereka pada saat ini bersiap. Mereka akan segera memasuki lubang bersama-sama dan mereka harus bersiap atas semua kemungkinan. Para prajurit pada saat ini mengepalkan tangan mereka dan dengan penuh hormat segera berteriak. Yusuan yang sedikit ragu pada akhirnya memantapkan dirinya dan seketika menggertakkan gigi sebelum akhirnya mengambil langkah maju. Begitu tubuh Yusuan baru saja bergegas masuk ke dalam gua, suara seperti guntur pada saat ini datang dari kedalaman gua. Yusuan langsung terkejut dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Suara tersebut dengan tegas memerintahkan mereka pada saat ini untuk keluar. Begitu suara ini menyebar, semua orang di sekitar juga merasakan energi dan darah mereka melonjak dan seteguk besar darah keluar. Yusuan yang merasakan hal tersebut juga pada saat ini seketika dipenuhi dengan ketakutan. Sosoknya segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Yusuan telah mengganggu senior dan ia ingin meminta maaf. Ia juga akan segera pergi dan ia berharap senior akan memaafkan Yusuan. Setelah berbicara, Yusuan pada akhirnya segera melesat menjadi kilatan cahaya dan menghilang keluar dari gua dengan cepat. Melihat Yusuan yang dalam keadaan ketakutan, semua orang juga merasa ngeri dan pada saat ini segera mengikuti pergerakan Yusuan. Untuk sesaat, pada saat ini tidak ada seorang pun di sekitar yang berani mendekat. Sementara itu, di dasar dari bintang pada saat ini terlihat sesosok sedang duduk bersila. Di ujung tepian terdapat magma yang menggelinding dengan tepi berwarna merah keemasan. Suhu di sini juga telah mencapai tingkat yang luar biasa dan di inti magma. Ini juga merupakan inti bintang di mana terlihat sesosok pada saat ini duduk bersila. Tanda bintang muncul di antara alisnya dan sambil duduk bersila, tanda bintang kedua perlahan muncul di antara alisnya. Sosok ini pada akhirnya bergumam bahwa ia pada saat ini membutuhkan hingga ke tahap bintang ketiga. Ia juga hanya menyerap setengah energi dari kekuatan setiap bintang. Jika ia ingin mengembalikan ke bintang 3, sepertinya ia membutuhkan sekitar 5 bintang. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok klon dewa asli milik Xiaoyan. Setelah pertarungan dengan Zuchi, kekuatan dari klon dewa asli benar-benar menurun dan Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera mencari bintang untuk memulihkan kekuatan klon dewa asli. Pada saat klon dewa asli melesat menghilang, sosoknya bukan meninggalkan Xiaoyan, melainkan Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli. Xiaoyan pada saat itu benar-benar mengkhawatirkan klon dewa asli. Selain kemunduran kekuatannya, vitalitas dan umur panjang klon dewa asli juga akan sangat terpengaruh. Kekuatan klon dewa asli harus dipulihkan sesegera mungkin karena ini akan berdampak pada kekuatan tempur Xiaoyan. Setelah menyerap 3 bintang, kekuatan klon dewa asli telah kembali meningkat menjadi 2 bintang. Setelah meningkatkan kekuatannya, tidak terlalu sulit bagi klon dewa asli juga pada saat ini memulihkan tubuhnya. Selama ada kekuatan bintang yang cukup, maka tidak akan sulit bagi klon dewa asli untuk mengembalikan kekuatannya dengan 3 bintang di dahinya.